Baik, ketemu saya lagi dengan Benny Simanjuntak. Kita akan bahas tentang kiat-kiat menjadi artis step kedua. Yang terakhir tadi saya sudah katakan bahwa kebersihan itu penting supaya dilihat enak saat kita casting atau saat kita audisi, tidak bau. Terus baju juga harus yang lebih cerah, yang lebih hidup. Jangan warna mati, apalagi yang pakai garis-garis dan lain sebagainya, kotak-kotak itu jangan. Di episode pertama saya sudah katakan saya akan bahas tentang kesempatan. Untuk menjadi seorang entertainer itu sebenarnya kesempatan itu bisa datang kalau memang kita berkeinginan dan mau mencari celah atau mencari kesempatan. Misalnya dengan mencari beberapa agensi atau manajemen. Tapi sebaiknya agensi. Kalau manajemen itu biasanya kalau dia sudah mulai terkenal, baru dia bentuk manajemen. Tapi kalau agensi itu, kita bisa manfaatkan untuk mencari job atau mencari casting atau mencari audisi. Tapi jangan salah loh. Karena banyak sekali di Jakarta itu agensi dan manajemen yang abal-abal. Kalau menurut saya agensi yang bagus itu adalah agensi yang tidak mengeluarkan uang. Kalian tidak harus memberi uang kepada agensinya, karena dengan dia mencari job buat kalian, itu sudah pendapatan. Karena casting ini seperti kita mencari pekerjaan. Kita kan mencari pekerjaan untuk mencari duit. Untuk mencari pekerjaan. Demikian juga dengan casting ini. Kita casting itu untuk cari job, gitu loh. Tentu dengan kemampuan yang sudah kita asah dan kemampuan dari talenta yang sudah kita miliki. Lalu kalau misalnya agensi itu dari awal sudah memikirkan minta uang, minta ini ya, kita kan mau cari kerjaan, cari duit juga. Memang side-nya ya kita terkenal. Tapi kan dari awal memang kita tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan di dunia entertain. Jadi kesempatan kita untuk melakukan seperti tadi, mengasah diri dengan belajar, pengalaman, mencoba ikut casting atau sekolah acting yang baik. Misalnya ke sekolah-sekolah acting yang sudah betul-betul bagus, yang bisa mengeluarkan kayak Eka Storus juga bagus. Terus misalnya kita belajar nyanyi dengan guru-guru nyanyi. Ini saya bicarakan untuk yang diasah talentanya. Jadi kalau memang sudah betul-betul punya kemampuan, saatnya untuk bekerja. Nah, di Indonesia itu jarang sekali kalau kita maju sendiri, kecuali ikut dengan audisi, misalnya perlombaan. Tapi kalau untuk ikut menjadi entertainer casting untuk langsung menjadi pengisi acara itu biasa butuh agensi atau butuh orang yang menjembatani. Karena kalau kita sendiri rasanya tidak mungkin, apalagi banyak sebenarnya mafia-mafia kecil yang tidak kelihatan mafia tapi sebenarnya mafia yang tidak bisa kita lompati kalau kita untuk mau mengambil satu kesempatan di TV maupun di panggung hiburan. Jadi kita harus pakai agensi, tapi jangan salah pilih agensi. Nah, kemudian cara untuk bisa memilih agensi itu yang gimana? Ya seperti tadi saya bilang, jangan sudah awalnya sudah minta duit, itu sudah nggak benar. Tapi kalau memang ada kesempatan, tapi ada misalnya ya katakanlah orang dari luar kota harus sewa mobil, itu nggak apa-apa. Atau untuk tempat tinggal gitu, tapi memang harus jelas tujuannya itu kemana dan untuk apa. Dan yang paling satu adalah jangan kalian seorang penyanyi pengen jadi aktor, jangan aktor ikut audisi nyanyi gitu. Jadi harus kalian tentukan apa yang kalian mau. Nanti kalau sudah berjalan, mau serabutan semua juga dimiliki bisa. Karena itu semua seni itu kan, yang penting dia bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari, itu sudah namanya sudah entertainment. Karena ketika kita sudah bisa menjadi seorang penyanyi, kita memang harus bisa menari. Kalau kita bisa nari, kita harus bisa acting. Jadi tiga ini nggak bisa dilepaskan dari dunia entertain. Kalau kalian sudah memiliki tiga ini, berarti kalian sudah tinggal nunggu waktu aja untuk bisa menjadi seorang entertainer yang bagus, yang terkenal. Nah, jadi kesempatan yang saya katakan untuk bisa diambil itu adalah kesempatan kalian memilih di mana agensi itu adalah agensi yang benar.
Nanti untuk berikutnya, saya akan membicarakan lagi tentang cara bagaimana menghafal dan casting, juga cara bagaimana menghadapi persahabatan di dunia entertainment, dan bagaimana untuk menjadi pura-pura menjadi orang di dalam diri sendiri. Tapi di berikutnya. Sekian dulu untuk episode kedua ini. Saya Benny Simanjuntak untuk Percikan Indonesia.